salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bapak dan Ibu, ceramahnya kita lanjut. Masih tahan panas? Luar biasa. Ustaz Ramu Puni, gimana kita lanjut? Baik, kalau begitu kembali kita dengarkan tausiah bersama Ustazah Mumpuni Handaya Yakti. Kami silakan. Bismillah, sholawatun Nabi Muhammad. Cek cek satu juta. Cek aja satu juta. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan gabus gak pakai lele. Lebih cepat, lebih bagus dan gak bertele-tele. Terima kasih Pak Bupati. Tadi luar biasa pidatonya dan sambutannya, persolawatannya. Saya jawab dulu ya Bu. Selawatan tapi berpantun. Jalan-jalan membeli gandul. Beli gandul dicampur pengitun. Berkah makmur Kabupaten Rohul. Istrinya cantik, bupatinya gaul. Begitu Pak Bupati. Ya saya balas ya, menjadi sama ditambahi pahalanya maksudnya Ibu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mohon izin para pejabat yang moga-moga selalu amanat, berkah ahli ibadah dan ahli salat. Yang jadi kepala kejaksaan jangan sampai gila jabatan. Yang jadi polisi kalau menteng helek di tengah dilihat berarti malaikat tak berdetik menghalangi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi bupati wakil bupati janji-janji wajib ditepati. Bupati ngebatin ke senggol dikit amplop gak aman nih mungkin. Sini ninggul Pak, cuma nyindir dikit. Luar biasa Pak Bupati, alhamdulillah sudah dua periode beliau. Periode pertama kemudian ada jeda, terus periode kedua. Betul Pak Bupati, nanti besok jadi gubernur Riau saya wakilnya. Bercanda lagi Ibu. Ini Pak Ketua Dewan lagi ke belakang ya? Ya, berarti gak saya singgung. Aman. Nanti sampai sama Ketua DPR. Mohon izin Ketua Dewan ada nyonya, ada istri. Oh ya, Ibu, Bapak jadi Ketua DPR berapa periode? Mau dua juga. Saya malah jadi DPR Pak Bupati udah dari tahun 95. Ketawanya jangan ngece yang belakang. Langsung beneran. Mohon izin Ibu Bupati, saya jadi DPR dari tahun 95. Kalau Ketua Dewan Rohul itu jadi DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR Durung Payu Rabi. Dari 95 sampai sekarang. Berapa periode tuh? Alhamdulillah. Maka saya lanjut tadi. Saya sedang menyampaikan bahwa suksesnya seorang suami ada berkah doa seorang istri. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Kanjeng Nabi dawuh, khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan yang terbaik adalah umat perempuan Madinah. Sahabat bertanya, kenapa harus perempuan Madinah? Karena perempuan Madinah pertama takut kepada Gusti Allah. Yang kedua, malu kalau enggak menghiasi diri pakai ilmu. Maka seorang perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, dicintai oleh Gusti Allah, dirindukan oleh sorga, pertama perempuan yang muhtasibah. Saya ulang muhtasibah. Enggak bawa buku ya? Sudah enggak apa-apa direkam. Apa itu muhtasibah? Muhtasibah adalah seorang perempuan yang tanpa berucap, tanpa berkata, tapi mampu mengajak keluarganya melaksanakan sholat. Muhtasibah. Gak harus mami ngomong, gak harus kudu ngecomprang,
gak harus mami teriak-teriak anak disuruh sholat, tapi dengan hadirnya seorang istri di dalam rumah tangganya, hadirnya seorang ibu di dalam keluarganya, mampu menjadi perempuan yang muhtasibah, tanpa berucap, tanpa berkata, mampu mengajak keluarganya melaksanakan sholat. Angel. Apa? Angel, Bu. Lagi ngajak diri ngelakonin sholat aja susahnya luar biasa. Betul? Tapi ini perempuan bukan sembarang perempuan. Titelnya adalah seorang ibu rumah tangga yang dengan hadirnya saja mampu mengajak kebaikan, ada impact, dampak yang terlihat, yaitu mengarah kepada kebaikan. Yang kedua, perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi adalah perempuan yang thayyibah. Apa, Bu? Thayyibah. Perempuan yang wangi, harum sepanjang hari. Wangi bukan sembarang wangi. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Tadi saya dibisikin sama Ibu Bupati. Ibu Bupati alhamdulillah senang nawani. Ibu tahu nawani enggak? Bahasa Indonesia tuh ya. Suka nawarin. Bapak Bupati pulang dari kantor, Ibu Bupati bilang, "Hayang Embek, berarti ngunjuk nopo? Ngunjuk kopi apa ngunjuk wedang jahe susu?" Bukan saya yang bilang, Ibu Bupati tuh, ibu depan saya. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan, jangan kebalik. Cantiknya cuma mau berangkat muslimatan. Maka kodangan menit selatan nanti pakai celurit medura. Bincuan kan beli kewak lohan. Beli kondangan udah beres gawa payung. Kelakan blobor proses kewak berandong. Cantiknya jangan mau berangkat pengajian. Nih ada riwayat di kitab Usmur ya, kitabnya kecil. Walaupun kitabnya kecil, ada riwayat begitu jelas. Dulu di Madinah ada seorang fatayat. Fatayat itu berarti gadis Madinah yang belum laku. Tapi bukan perawan kaplak. Ini sih banget ibu ya Allah. Fatayat itu kisaran umur 25 sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat. Kalau muslimat kan 46 sampai lansia, itu namanya muslimat. Tapi kalau fatayat umur 25 sampai 45. Jadi kalau di Rohul ada ibu umurnya 49 tahun masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Ada fatayat di Madinah, dijelaskan di kitab Usmur ya. Serang fatayat yang bapak ibunya telah meninggal dunia wafat. Satu ketika sang fatayat tidur dan tertiba mimpi. Mimpinya ayah ibunya yang telah wafat di akhirat tempatnya berbeda. Bapaknya manggon di sorga dan istrinya ibunya fatayat itu manggonnya di neraka. Sang fatayat pun terheran-heran, kenapa bapak ibu yang telah meninggal dunia kok malah di akhirat tempatnya berbeda. Ternyata ayahnya sang fatayat di dalam mimpinya sang anak itu, bapaknya di sorga pegang ceret alias tekok besar, isinya air sorga yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu, dan wanginya melebihi minyak kasturi. Dengan wajah cerah jadi pelayan penghuni sorga, tiap hari itu naruh air kepada gelasnya para penghuni sorga. Tapi walaupun pelayan bukan sembarang pelayan, orang pelayan yang manggon di sorga, tapi sangat-sangat kontra. Karena ternyata ibunya sang fatayat berada di neraka dan hanya bermodalkan kain taplak untuk nangkis api neraka. Karena tiap hari di akhirat di neraka, ibunya disiksa oleh malaikat. Sehingga sang fatayat nangis sedih karena ibunya di neraka, tapi nangis senang karena ayahnya di sorga. Sehingga otomatis sang fatayat ini di dalam mimpi berteriak-teriak manggil-manggil ayahnya. Wah! Bapak-bapaknya jadi banyak banget nih. Ini namanya darurat ibu.
keadaan darurat itu otomatis pasti kepingnya teriak, minta tolongnya pasti teriak. Ada orang bawa sawit setruk, ternyata jalannya nanjak, jalannya gosok, riau jalannya gosok. Sudah 3 hari ini Bu di Riau. Hari pertama kemarin di Siak. Dari Siak langsung ke Kampar. Kampar kemarin sore sama tadi malam. Langsung saya dijemput oleh tim dari Pak Bupati, ajudan, dan dari staf. Alhamdulillah sampai di sini subuh tadi jam 3:30. Ya, sebenarnya saya dikasih perjalanan itu ya ada makan dan fasilitas, tapi tetap sampai hotel itu rasanya perutnya lapar lagi Bu, soalnya jalannya rusak, akhirnya makan nasi dan kabur. Begini, kritis boleh, tapi tetap logis dan etis. Masyarakat boleh kritik, tapi kritiknya yang sopan. Betul Pak Bupati. Begini, namanya resiko jadi bupati itu gede Bu. Betul loh, jalan bosok yang disalahin bupatinya. Ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahin bupatinya. Ada umah reot kemiskinan yang disalahin bupatinya. Ada kemarin Bu, ada janda persalinan babaran lahir kalian disalahin bupatinya. Maksudnya disuruh tanggung jawab dibawa ke rumah sakit, gitu maksudnya aku. Dari bupati tanggung jawabnya gede. Bahkan ternyata kalau masyarakat kritik boleh ngeritik, yang terpenting sopan. Contoh, Pak Bupati, ini beberapa titik di Rohul kok ada jalan yang bosok ya. Ini jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, apa jalan bayi? Baru kali ini lihat Pak Bupati ada pucet. Kalau Anda udah bertanya, tahu jawabannya. Contoh, kemarin Pak Bupati bilang, kita tanah Rohul itu banyak sawit, baik milik pribadi ataupun milik PT. Salah satu akses bahwa perjalanan adalah satu faktor yang utama. Mohon izin ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Forkombinda, bahwa kami yang khususnya warga trans ataupun warga asli Riau, masalah makan kita nggak kurang makan. Betul. Masalah makanan kita nggak ada yang kekurangan. Insya Allah Rohul itu tanahnya yang makmur dan subur, berkah rahmat dari Allah. Tapi demi kesehatan, demi pendidikan, bahkan berjalannya roda ekonomi, kami warga trans, kami warga asli Riau, nggak usah minta muluk-muluk, hanya minta dipermudah akses perjalanannya. Udah kayak kampanye aja nih saya. Makan saya Pak Bupati. Saya datang di sini bukan jadi mubaligh, bukan jadi ustaz. Saya mewakili warga masyarakat Riau. Enggak ada amplop pun juga enggak apa-apa. Orang udah dapat sangu dari Siak sama kantor kemarin. Dia bisa buat tiket pesawat lah Bu. Alhamdulillah yang bisa berenang elangnya sampai berada. Maka hari ini beliau kemarin saja di Tambusai itu ngendika, karena memang banyak PT, jalan akses utama terkadang memang lewat jalur tanahnya PT, dan terkadang memang jalannya agak susah aksesnya.
maka memang harus dari jalan PT kemudian dijadikan jalan kabupaten terlebih dahulu, dan untuk dipermudah perjalanannya dan untuk kita lebih leluasa dari pemerintah untuk memakmurkan khususnya daerah jalan warga masyarakat di Kabupaten Bengkulu. Maka kalau Pak Bupati sudah bilang adanya kepemerintahan kita adalah maaf ya Bu, namanya Pak Bupati ya punya ide secemerlang apapun, tapi kalau tidak didukung oleh warganya bagaimana ide mau terlaksana. Maka syaratnya kenapa kalau bupati, camat, kepala desa di pengajian pidato sambutannya malah ngajak bayar pajak Bu, yaitu tadi dari pajak Anda adalah untuk kita olah kembali demi kemakmuran masyarakat. Betul Pak Bupati? Ih, tepuk tangan dulu dong buat saya malah. Ini Pak Bupati saya belani nyenengan. Jadi jalan yang sudah terbentuk, jalan yang sudah halus, jalan yang sudah ada, mari kita rawat bersama. Kalau kok jalannya rusak, maka Anda bertanya apa? Ini apakah karena kontur tanahnya yang labil, atau tanahnya yang bergerak, atau memang warga masyarakatnya yang kurang menjaga? Apakah jalannya kurang drainase? Apa muatannya yang melebihi kapasitas? Atau curah hujan yang cuaca memang tidak mendukung? Kenapa jalannya kok rusak? Itulah masyarakat. Jangan cuma sekedar kritik, tapi mari kita membangun bersama supaya Rohul menjadi berkah dan maju kabupatennya. Amin. Awal rumah yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Ibu ingin berangkat haji? Ingin berangkat haji? Sudah daftar belum? Ya Allah, belani seleng-leng ayah ini pakai berentol sekeong-keong. Ingin berangkat haji belum daftar. Mudah-mudahan bisa tercita-citanya dijabah. Ya dijuyo furrahman al-mubarakun tamu agungnya Gusti Awamin Allahumma. Mohon izin ya Ibu Bupati, Ibu Wakub dan Ibu para pejabat Forkompinda. Saya itu gak pernah pakai skincare saya Bu. Soalnya kalau pakai skincare eman-eman duitnya ke dokter kecantikan Bu. Orang udah putih malah hitam lagi di rohul begini saya mah. Gak apa-apa, ya pada kepanasan tambah sehat walau awal pula. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Buat garis besar, ngajinya apa jam 2 kan? Ya. Kenapa Pak Bupati sambutan didengerin aja enak, pakai seni soalnya. Kalau seorang pemimpin pejabat, dia punya dasar ilmu, tahu ranahnya hukum, kemudian punya jiwa seni, gampang diikuti masyarakat. Enggak begitu Bu, saya ngomong berhati-hati dan nyindir tadi takut kesananya lagi susah ngomongnya. Semoga Nabi Muhammad. Dan saya belajar tadi dari sambutan beliau Pak Bupati, alhamdulillah Bapak Bupati kita ahli baca sholawat, alhamdulillah. Memang kudu begitu, namanya pemimpin sukses pertama harus punya landasan ilmu ulama. Tahu dasarnya ilmu agama. Kalau pemimpin kuat iman takwanya, ini namanya punya dasar ilmu ulama. Dilanjut landasan ilmu yang kedua, ini menurut kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang yang sukses di masa depannya, pertama harus tahu ilmu ulama. Yang kedua, siasatul mulki, tahu ilmu politik, tahu perkembangan zaman, tahu perkembangan teknologi. Beliau Pak Bupati hampir 70 umurnya, tapi kenapa masih bisa diterima di kalangan masyarakat dengan baik? Karena siasatul mulki, tahu dengan perkembangan zaman. Maka harus menghadirkan saya di sini dalam rangka apa? Mengimbangi yang sepuh ikut pengajian, santri-santri muda pun ikut pengajian. Beliau tahu siasatul mulki. Kenapa harus seimbang? Maaf, hanya tahu ilmu fikih tanpa melek dengan keadaan, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang berpolitik busuk. Kebalikannya, hanya tahu ilmu politik tanpa punya dasar ilmu agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong di masa depan? Ada aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut,
jembatan dikerikiti sampai kadal gedoyan. Kugrang dong tuh namanya. Namanya jenengan milih pemimpin, ya pemimpin yang imannya kuat, tahu dasar ilmu agama, kemudian dibangi dengan ilmu politik. Kalau sudah begitu, belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu berjuang. Contoh hari ini, ingin jadi orang alim, saya kasih tahu Bu, enakan di rumah, di bawah pohon sawit sambil minum es. Tapi maaf ya, sesugi-suginya orang yang pengusaha sawit, saya nggak doyan es kelapa sawit Bu. Jenengan juga nggak doyan. Ya udah samaan. Lu berangkat ngaji bawa senek sendiri tuh. Tadi udah saya sentil ke bupati ngaji di depan kantor rumah dinas bupati, tapi nggak pakai senek begitu Pak. Jadi bawa senek sendiri ya Bu. Ini yang tadi saya tadi mau sebut, ada drone jatuh. Berarti antara pejabat sama masyarakatnya Rohul lebih sugih masyarakatnya. Sistem politik, orang punya jabatan harus sadar diri, nggak boleh lebih kaya ketimbang masyarakatnya dong. Kalau memperkaya diri boleh, karena sebelum jadi bupati aja, sebelum jadi ketua dewan saja, beliau memang orang-orang yang mapan secara finansial. Kalau memperkaya diri harus, mau orang akhirnya kepingin beribadah pakai hartanya. Tapi mohon izin, namanya berpolitik kudu siap. Siap dengan segala medan dan kondisi. Dan masyarakat di Kabupaten Rohul hari ini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, derajatnya panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Jaminin ya Papa. Saya ulang. Derajat panjenengan masyarakat Rohul lebih tinggi, bakal lebih mulia ketimbang mumpuni. Yang kerasa jaminnya gak apa-apa. Bas kok gak apa-apa. Kenapa anda lebih mulia ketimbang mumpuni? Karena panjen hadir di sini tanpa rasa pamrih, malah kelong duitnya modalnya banyak. Buat bayar angkot, bayar rombongan, bayar kolbak, bayar truk, bayar angkot, bayar bis. Betul? Sampai sini beli es sendiri, beli snack sendiri. Jenengan kepanasan pula, duduknya praktis pula. Derajat anda lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang saya? Nah saya sampai sini kan ada yang unlockin. Kalau di unlockin ngelongnya kebangetan. Mending undang gak ada yang bayar. Itu sana lagi ke bupati. Selamat Nabi Muhammad. Siasatul mulki, tahu dengan perkembangan zaman, maka hari ini kita sedang belajar dari Pak Bupati hikmatul hukama, ilmu perjuangan. Jauh-jauh beliau dari Jakarta, kepala PUR sampai kementerian apa lagi itu tadi saya dengar. Banyak pejabat-pejabat di Jakarta ditinggal sementara karena demi menghadiri pengajian hari ini. Ini namanya hikmatul hukama, ilmu perjuangan, ilmu menghormati orang lain. Kalau kepingin dihormati sama orang lain, ya mau kudu menghormati orang lain. Sampai-sampai kepingin sukses, ya kudu berjuang. Kalau kepingin sukses, gak mau berjuang, maaf ya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.